Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya mau bertanya. Saya sudah menikah selama 12 tahun, sekitar tahun 2014 atau 2015. Suami pernah memperlakukan saya dengan tidak baik. Suami memaksa berhubungan dalam keadaan mabuk. Dalam hati saya tidak ikhlas melakukannya. Dan sejak itu saya seperti kehilangan rasa hormat saya pada suami. Suami juga tidak ada kerjasamanya baik dalam pekerjaan rumah ataupun mendidik anak. Suami juga malas melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan. Dan beberapa bulan lalu saya sholat istikharah beberapa kali karena saya sudah merasa capek dengan sifat suami saya. Dan setelah sholat istikharah dalam hati saya condong ke perpisahan. Hati saya merasa tenang dan semua rasa yang saya rasakan terhadap suami saya seperti hilang, gak ada rasa apa-apa lagi. Apakah ini petunjuk dari Allah atau bukan Bu ya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah. Amma ba'd. Penanya yang semoga dimuliakan oleh Allah, dalam rumah tangga ada saat-saatnya. Ada saat kita harus mendengar nasihat dari pasangan karena kita manusia yang bisa bersalah. Ada saat kita mengingatkan pasangan kita karena pasangan kita adalah juga manusia yang bisa bersalah. Maksudnya, di saat di dalam sebuah keluarga ada kesalahan, tidak serta-merta kita mengarah kepada perceraian. Jadi yang harus Anda lakukan pertama dan utama adalah berusaha untuk mengingatkannya dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara yang baik, dengan diri Anda sendiri yang penuh dengan kelembutan, nasihat yang baik. Atau sampai nanti meminta tolong kepada orang yang bisa dipercaya dan mungkin bisa didengar oleh suami. Nah, jika kita sudah berusaha dengan nasihat-nasihat yang baik dan benar dan berkali-kali Anda berusaha, kok ternyata gak ada perubahan dan pelanggarannya bukan pelanggaran kecil tapi pelanggaran syariat yang besar yang menjadikan seorang bisa disebut sebagai fasik, seperti minuman keras, tidak melakukan sholat dan sebagainya. Maka di saat seperti itu, lihat, setelah berusaha tadi ya, maka di saat seperti ini kok suami masih tak begitu, maka di saat seorang istri minta cerai tidak dosa lagi. Karena kefasikan itu bahaya, sebab orang yang tidak takut kepada Allah bisa melakukan apa saja. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, melakukan apa saja. Orang kalau sudah tidak takut pada Allah, bukan sekedar dia mau mabuk, bukan mau meninggalkan sholat, mengambil pun, berzina pun. Kenapa? Karena sudah tidak takut kepada Allah. Jika ada perlu ya dia melakukannya. Maka bahaya sekali urusan dengan orang yang semacam itu. Maka jika ada seorang wanita yang punya pasangan seperti itu, maka di saat dia minta cerai sudah tidak dosa lagi. Nah, sekarang dikembalikan kepada Anda. Kalau Anda masih mau bertahan dan untuk menghantarkan dia kepada kebaikan, lalu Anda ingin berjuang, itu sah-sah saja. Dengan catatan, Anda sendiri aman dong, tidak kebawa meninggalkan sholat, tidak kebawa pada minuman keras. Dan juga mohon maaf, apalagi kalau suami na'udzubillah tidak takut pada Allah, sering melakukan zina misalnya, akan membawa penyakit kepada istri itu sendiri. Nah, jadi maka ini kekuatan Anda. Yang jelas, jika Anda sudah dengan keadaan yang seperti itu, misalnya suami tetap seperti itu, diingatkan masih saja tetap, maka jika minta cerai sudah tidak dosa lagi. Itu yang penting di hadapan Allah. Adapun apakah harus cerai atau tidak, ini dikembalikan kepada Anda dan kekuatan Anda di saat menjanda nanti. Apakah di saat Anda menjanda Anda pasti aman, tidak tergoda urusan syahwat Anda, kan begitu. Jangan sampai na'udzubillah ibaratnya terlepas dari godaan manusia, godaan dari jin yang berupa manusia yaitu suami, tapi masuk jin dari bangsa setan terjerumus dalam zina, kan mengerikan. Jangan sampai terlepas dari suami yang fasik tapi masuk kepada bisikan setan yaitu melakukan zina. Jadi Anda yang bisa mengukur itu semuanya. Kalau memang Anda di saat menjanda aman, Anda urusan hubungan suami, urusan syahwat Anda aman, maka Anda sudah sah untuk minta cerai. Baik, seperti itu. Bu ya, dan apakah bertahan dengan suami yang fasik itu artinya kalau memang kita merasa ragu, misal seorang wanita merasa ragu kalau bisa apakah nanti bisa bertahan dari zina atau tidak, tapi kalau bertahan dengan suami fasik itu artinya lebih didahulukan bertahan dengan suami fasik, ya? Kan bertahan dengan suami fasik kan punya makna juga.
barangkali masih ada semangat untuk membenahi dia. Nah, kan gitu. Ya. Mungkin ada beberapa cara untuk membenahi dia. Dan bolehkah seorang wanita, Bu, ya, ketika menemukan suaminya ini fasek belum benar, artinya dia menahan kehamilan karena tidak mau hamil atau punya anak dengan kondisi suami yang seperti itu, apakah boleh, Bu, ya? Kalau memang terbukti kefasekannya seperti tadi misalnya tidak salah, ya sah-sah aja. Boleh, Bu, ya? Sah-sah aja, karena memang mungkin ya termasuk bukan urusan kehamilan. Tadi enggak ada zina ya, masih hanya mabuk saja, iya, ya. Khawatir karena punya keturunan yang fasek itu kan juga hal yang cela bagi seorang anak kan ke depannya, bagi seorang istri juga cela itu, aib lah. Maksudnya punya keturunan fasek? Keturunan dari orang yang orang fasek, suami fasek yang fasek itu, ya, kan, ya, punya, ya, bapak, ya, yang seperti itu kan. Ya, bahkan kadang ada kandungan itu menjadi lemah. Menjadi lemah dan sebagainya, itu bahaya, ya, juga. Jadi sah-sah aja yang demikian itu, ya. Untuk menunda kehamilan karena memang sang suami belum ada perubahan. Apakah ada batas waktu tertentu, Bu, ya, kapan seorang wanita tuh harus sabar dulu gitu, Bu, ya, sampai dia berubah gitu? Ya nggak ada batasnya. Meski dia masih berharap bisa untuk membuat perubahan, ya sah-sah saja dengan catatan dia tidak kebawa di dalam kefasekannya. Pasti yakin. Kalau dia akan kebawa, ya nggak boleh dong, harus berhenti. Ya. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sholu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.